Pertama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ini kita di dalam perkongsian kita dalam Asmaul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kongsikan nama yang ke-54 iaitu Siraj. Siraj bermaksud pelita, kan? Siraj bermaksud pelita ataupun cahaya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut auzubillahi minasyaitanir rajim wa da'iyan ila Allahu bi iznihi wa sirajan munira, dan untuk penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan menjadi cahaya yang menerangi. Okey, di antara nama-nama Nabi yang bermaksud cahaya ni antaranya Nur. Nur pun cahaya, Misbah pun cahaya juga. Nur Misbah bawah tu kan Misbah lampu juga, cahaya juga. Cuma apakah beza nama Nabi SAW Siraj dengan yang lain-lain, Nur dan sebagainya. Jadi Siraj di sini ataupun cahaya di sini adalah merujuk kepada Nabi yang memberi cahaya pada perkara yang membutakan mata manusia. Salin dulu key point dia. Okay, apakah yang membutakan mata manusia? Fitnah dia membutakan mata manusia. Bagi membincangkan benda ini, saya akan bincangkan daripada empat perkara, empat bab. Jadi Siraj Nabi itu bagi panduan cahaya kepada kita mengenai fitnah. Sebab fitnah ni memang wujud dan dia ni ibarat, kata Nabi, kaqit'atul layli muslim, seperti pencuri di malam hari. Seperti perompak di malam hari kat jalan, ni kalau cerita dululah dekat jalan, dia datang tu kita tak tahu, kita tak perasan. Sebab dia sembunyi, kita tak tahu . Okey. Jadi saya akan bincangkan pada empat bab. Bab yang pertama, takrifan fitnah dulu . Apa maksud fitnah? Fitnah ni bermaksud cerita buruk di belakang orang itu. Orang tu tak suka nak dengar. Okay. Dan cerita tu tak betul. Okay, sekali lagi So fitnah ni empat dia punya ciri-ciri dia. Cerita buruk di belakang seseorang, orang tu tak suka nak dengar, dan cerita tu tak betul. Kalau cerita tu betul, dia jadi mengumpat. Mengumpat ni sama bezanya yang keempat je. Mengumpat ni cerita tak betul, cerita buruk di belakang orang itu. Kan? Orang tu tak suka nak dengar. Dan cerita tu betul, itu mengumpat. Kalau cerita tu tak betul, dia jadi fitnah. Okay. So, jadi kalau cerita tu di depan orang tu tak jadi fitnah, depan orang tu. Ataupun cerita tu cerita yang bukan buruk, cerita baik, tak jadi fitnah. Cerita buruk di belakang orang itu, kalau di depan tak jadi fitnah. Orang tu tak suka nak dengar. Kalau orang tu suka dengar, tak jadi fitnah. Banyak sekarang artis-artis kan suka, dia suka orang cerita buruk kat pasal dia. Ya, sebab menaikkan populariti dia. Atau tak, itu bukan fitnah lah, sebab dia suka. Ada tau orang ni cakap macam-macam. Dia suka. So, jadi kalau orang cerita buruk di belakang orang tu, orang tu suka dengar. Walaupun tak betul, dia tak jadi fitnah. Jadi fitnah ni apa? Takrifan dia empat tadi. Cerita buruk di belakang orang itu, cerita tu tak betul. Orang tu tak suka dengar. Dan cerita tu tak betul. Itu beza fitnah. Okay. Jadi fitnah ni, dia dari sudut istilah agama itu. Dari sudut literal bahasa dia, fitnah ni makna tarikan. Dari sudut literal bahasa dia. Jadi kalau ada orang nama Fatin, dengan ta, Fatin, orang yang ada tarikan. Kalau dengan to, Fatin, orang yang bijaksana.
Okay, fatin orang yang tarikan. Okay, fatin dengan ta, ta. Nama fatin ah, kalau dengan to orang bijaksana, fatonah, fatonah. Dengan ta fatin orang yang ada tarikan. Nama fatin tu daripada fitnah. Fatana yuftinu fitnah. Kan? Ah, tu di sudut bahasa. Sudut istilah tadi lah. Cerita buruk di belakang orang itu, orang tu tak suka nak dengar dan cerita tu tak betul, cerita tu tak betul eh. Tak betul. Okey. Itu fitnah. Jadi Nabi SAW namanya Siraj. Cahaya. Nabi cerita gak detail supaya kita ada panduan mengenai fitnah ni. Okey. Fitnah boleh berlaku dalam tiga perkara, dalam tiga keadaan. Fitnah-fitnah ni dia boleh berlaku dalam tiga keadaan eh. Yang pertama, fitnah boleh berlaku memang seorang purposely dia ada niat nak fitnah orang tu. Satu orang yang ada niat tak puas hati, dia pun buat cerita buruk. Itu pertama fitnah, pertama kenapa fitnah tu boleh berlaku. Dengan sengaja. Dengan sengaja, dia membuat cerita buruk pada satu orang tu. Kan? Okay. Jadi maknanya satu orang niat jahat dan dia kata aku memang tak puas hati dengan dia pun, dia buat cerita lah purposely. Dia buat cerita itulah, buat cerita inilah dan sebagainya. Dengan niat ni. Ada juga orang buat cerita tak ada niat. Contoh orang yang sakit skizo. Skizoprenia kan. Ada kalau dalam bidang perubatan eh. Orang skizo ni dia ada cakap-cakap kat otak dia, ada gambaran-gambaran kat otak dia. Jadi dia buat cerita. Dia buat cerita tapi bukan niat dia lah. Pada dia benda tu betul. Ha, tapi dia fitnah lah. Ha, ni yang pertama purposely tau dia niat. Nak ceritanya ada orang yang buat cerita tapi bukan purposely, dia ada sakit sikit lah kan? Ada sakit sikit kan? Dia bukan main dia. Jadi kenapa jiwa kacau. Jadi sebab apa fitnah boleh berlaku? Yang pertamanya orang tu berniat purposely cerita, buat cerita niat memang nak memburuk-burukkan kan? Itu kenapa fitnah boleh berlaku. Okey, fitnah boleh berlaku dengan tiga sebab kan? Yang keduanya kenapa fitnah boleh berlaku? Sebab pergerakan cerita. Pergerakan cerita eh. Contoh pergerakan cerita, pergerakan khabar. Contoh hari ni kita dekat Seksyen 9 ni, minggu-minggu kita datang belajar. Umumnya kita kenal satu sama lain. Satu hari kawan kita tak datang kelas. 4-5 kali tak datang kelas. Kita pun berbual-bual. Lama tak nampak Ajah tu. Gimana kan? Tak tahulah. Jangan-jangan gaduh dengan laki tak? Bermula dengan jangan-jangan tau. Jangan-jangan gaduh dengan laki tak? Orang pertama berbual ni. Berbual dengan orang kedua. Lama Ajah tu tak nampak. Dia gaduh dengan laki dia lah. Dah confirm. Dah confirm gaduh dengan laki. Okay? Silakan. Entah-entah gaduh ni teruk agaknya kan. Sebab tu lah sampai tak datang. Entah-entah teruk sampai tak datang. Dah tambah entah-entah tau. Dah tambah jangan-jangan. Berbual orang kedua dah jadi confirm bergaduh, dah tambah agaknya teruk tak. Lama tak orang bergaduh, agak teruk je. Sebab tu tak datang je. Berbual dengan orang ketiga, tahu tak? Dia tu tak takkan bergaduh dengan lelaki tu. Teruk tu gaduh. Tantang kena pukul, tambah kena pukul. Kan? Okey? Kena pukul. Orang keempat, kau tahu tak? Dia bergaduh dengan lelaki kena pukul tau. Tantang lama tak datang kat hospital. Tambah kat hospital. Orang kelima confirm dah Hajah lah gaduh dengan lelaki dia kat hospital sekarang. Buat berapa? Pergerakan cerita eh. Lepas sebulan datang aja, okey dah siap, dah siap apa? Aku jaga cucu lah. Cucu. Okey. Nampak tak pergerakan cerita? Dan pergerakan cerita ni bukan purposely orang nak cakap. Tapi itulah pergerakan cerita yang ada. Sebab itu panduan Nabi kata apa? Datang satu berita, dia panggil istilah bahasa Arab dia, tabayyun.
tabayyun mana siasat. Allah Nabi sebut, Allah sebut ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Datang satu cerita tabayyun. Tabayyun itu siasat. Kadang-kadang dia tak ada niat nak cerita, tapi pergerakan cerita tu jadi fitnah. Pergerakan cerita tu jadi fitnah. Itu kena faham kenapa fitnah berlaku. Yang pertama, purposely orang memang niat. Yang keduanya, kerana pergerakan cerita. Okey. Jelah. Tapi itu realiti kehidupan banyak. Itu realiti kehidupan Tapi at least kita faham. Ilmunya kita faham. Kenapa boleh jadi cerita macam ini Ilmu kita faham. Dan bagi kita, kalau terkena cerita macam tu, apa kata Quran kan? Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Datang orang jahil buat cerita macam tu, kau sebutkan assalamualaikum. Maksudnya mana Nabi kata apa? Jangan layan. Baik, assalamualaikum. Sebab dia akan distract kita, dia akan larikan fokus kita nak buat benda. Kan? Tapi kalau kita cut off terus, kita tahu ini batasan dia. Assalamualaikum. Aku buat tak tahu. Kita boleh terus fokus. Sebab kita faham itu pergerakan cerita. Tu tak payah layan lah pergerakan cerita kan. Okey. Dan yang ketiga, sebab ketiga kenapa satu fitnah tu boleh berlaku? Okey. Satu fitnah tu boleh berlaku yang ketiga kerana apa? Kerana cerita separuh-separuh. Ya, separuh-separuh. Cerita yang separuh-separuh. Okey. Saya kalau ngajar bab ni, saya ada satu contoh yang saya suka bagi untuk senang faham. Okey. Boleh tak tolong bagi tahu saya, ada satu orang ni namanya Ahmad. Ini nama lakonan semata-mata Tidak ada ke mana yang hidup atau yang mati. Ini contoh je. Bukan nama sebenar Bukan nama sebenar. Tolong cerita kat saya, Ahmad ni patut ke tak patut Tolong cerita kat saya, Ahmad ni patut ke tak patut. Okey. Cerita dia macam ni. Ada satu orang namanya Ahmad. Contoh je tau nama dia ni, bukan sebenar Orang ni pun, satu orang cerita, Ahmad ni apalah Ahmad. Badan sehat-sehat, minta derma sana sini lah, susah lah, tak ada kerja lah apalah. Badan sehat-sehat, pergilah kerja. Kenapa nak minta derma? Pergi kerja lah, usaha tu. Bukan tak banyak kerja kat Malaysia ni. Kalau tak, takkanlah Bangla datang, Indon datang, cawan-cawan datang kat sini. Ini minta derma pula. Malas ke apa Ahmad ni? Ahmad ni patut ke tak patut? Badan sehat-sehat, kerja tak nak, minta derma. Patut tak patut? Kan? Patut tak patut? Kalau dia bercerita tu patut tak patut? Tak patut kan? Tak patut lah kan? Apalah Ahmad ni, badan sehat-sehat minta derma kan? Okey. Datang orang kedua cerita kat kita. Okey. Apalah kau ni? Ahmad tu kan accident, kaki dia putus. Dia nak kerja macam mana? Dia minta derma tu sebab nak beli kaki palsu. Kan? Kali ni Ahmad patut tak patut? Patut kan? Minta derma tu macam mana nak kerja, kaki tak ada, dia nak beli kaki palsu. Jadi patut tak patut minta derma? Patut kan? Okey. Datang orang ketiga. Bukan pusat zakat dah belikan ke kaki palsu dia tu. Kali ni Ahmad patut ke tak patut? Tak patut. Kejap patut, kejap tak patut, kejap patut. Okey. Pusat zakat dah berikan kaki palsu dia. Nak apa lagi, sajalah tu. Patut ke tak patut? Tak patut kan? Okey. Orang keempat datang. Memanglah pusat zakat dah bagikan. Tapi bukan tu 10 tahun lepas je. Baju pun buruk, kasut palsu, kaki palsu. Lagilah, reput dah. Tak boleh guna dah. Kali ni patut ke tak patut? Patut pula. Nampak tak? Cerita yang dia cerita separuh-separuh. Dia boleh jadi fitnah. Kan? Ini banyak. Ini pun banyak juga. Kenapa fitnah tu boleh berlaku? Ada satu hari satu orang bergaduh dengan suami dia. Ustaz, suami saya ni tak guna punya orang. Saya kata, kenapa kak? Dia gaduh dengan saya, Ustaz. Dia baling telefon komunikator. Dulu tu telefon komunikator kan? Besar tu kan? Yang boleh buka macam tu lah dulu. Dia paling canggih lah dulu kan? Dia baling saya telefon komunikator. Apa punya laki ni kan? Kita dengar patut tak patut? Tak patut lah. Tak patut. Tanya suami, bang. Apa cerita bang?
apa gaduh-gaduh sama baling, kesian kat bini kan. Ustaz, saya mana, saya baling beg tangan Ustaz. Saya mana tahu dalam beg tangan tu ada telefon tu. Okey. Dari sudut dibaling, apa pun tak patut. Dan jangan baling. Oh, orang lelaki. Dan, tapi beza tak cerita baling komunikator dengan baling beg tangan? Beza tak cerita dia? Kesan beza tak? Beg tangan ni bukan besar macam tu. Kalau telefon ni kita boleh bayang telefon tu. Kan, kan beza cerita. Cerita-cerita separuh-separuh boleh jadi fitrah. Ha, sebab itu datang satu orang ngadu pasal rumah tangga dia tak bayun dulu. Terutama bab rumah tangga, kadang-kadang orang nak cerita apa yang dia nak cerita. Dia bukan cerita apa semua yang berlaku. Dia nak, dia pilih-pilih cerita untuk cerita. Anak kita hari ini, contoh kan, dia gaduh dengan laki dia, dia cerita kat kita benda yang dia nak cerita. Dia tak cerita semua. Kita pun sebagai mak kan, keturunan hang jebat kan, kembang-kembang hidung kita, kita berkata, dah, dah, dah. Kau kemas baju kau, mak ambil kau sekarang. Mak ambil kau, dah, 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 kau ambil. Kan? Apa punya lelaki ni. Kita pun ambil anak kita, kita bawa balik rumah, dah, dah. Nanti kita minta cerai lah, senang. Kan? Malam-malam, anak kita tu bermuasap, bertelefon, papa sayang mama, mama sayang papa, ke tepi kita. Sebab apa? Dia berdua je tahu cerita sebenar apa. Dia cerita kat kita benda dia nak cerita. Ha, sebab itu, atas anak kita yang masuk rumah tangga ke apa, dengar cerita dulu, jangan terus kembang-kembang hidung. Tahulah kita ni ketuhan jebat. Tapi, kena faham benda tu. Kadang boleh jadi fitnah, kita ni jadi termasuk orang yang berada dalam lingkungan tu. Ha, kena hati-hati ya. Tabayun dulu. Tabayun dulu. Okay. Ha, so, jadi, Nabi tu Siraj. Nabi ajar tau panduan dia, biar kita matang, biar kita faham. Oh, ada cerita macam ini, ah, macam ini. So kita takkan cepat terpengaruh. Kan? Kita tak cepat terpengaruh dengan berita yang kita dengar.